Kopi Hainan. Kopi Hainan. Alam plastik apa apa tu? Alam plastik. Ambil ambil sikit. Sikit. Tuna? Bukan. Tuna? Ambil nak? Ambil dah. Okey. Pulut. Ambil sikit. Bagus. So. Ya. Kau aman? Aman kaya hoti coba. Ada lagi yang ramai pak. Okey. Eh, sorry. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bercakap tentang ini Etrah eksklusif Kota Semarahan yang menjual produk-produk kurta dan baju Melayu, dan kita akan menemu bual sebut nama lah, nama saja. Kami orang ada menjual baju Melayu full set, baju seluar and free start dekat baju, and satu dalam paket free. Lepasnya ada kurta, pilihan kurta ada juga. Ada 4 design. Yang Iskandar, yang design macam tu Iskandar. Oh, Iskandar ada namanya? Yes, Iskandar. Iskandar, okay. Yang tu Zarif. Oh, Zarif. Yes, yang macam tu Zarif. Yang macam tu Darwish. Ni ada button juga, full macam Zarif. Cuma dia di cover. Okay. Yes. Biasa yang last sekali komen macam kurta yang kita selalu nanggar, Atta lah nama. Oh, Atta namanya? Yes, Atta design tu. Banyak color ada yang disediakan. And baju Melayu pun banyak color juga yang disediakan. Siapa-siapa yang mau cari baju Melayu kurta boleh datang stok lah. Di booth sama mall lah, sama mall lah. Dan untuk tuan kita nanggar, kita review lah baju lah. Kacak-kacak baju. Pertama kali kami nanggar baju ni smart lah. Ni kemas color kami rasa ada berapa color pasal?
ada samping ya. Oh, samping pun ada yang 80. Oh. Yang untuk 80, yang untuk 100. 40 ringgit pun ada. Kami Mak Haji. Okey. Sebenarnya kami datang untuk kami hanya tolong usahawan kecil. Okey, untuk meneruskan kelangsungan hidup dan juga perjuangan sidaknya dalam berniaga di bulan Ramadan. So that's why kami mula collaborate dengan Sweet Dough untuk jual sidaknya pun biskut. Biskut Sweet Dough. Dan siapa yang beli biskut tu dalam RM2 akan dapat bag tu dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya, ya. Dia berharga apa ya? RM30. RM2.60 lah. So dapat bag lah. Dapat bag. Mungkin nak beli biskut RM2 kita dapat bag. Kita akan dapat harga murah. Apa pandangan kita dengan keadaan di Sawah Mall tu dengan promosi yang ada ialah yang tu bazar dianjurkan oleh Cube tu. Usahawan-usahawan muda Kota Semerahan. So pandangan kita lah kepada semua lah. Okey, pada pandangan kami, kami sebenarnya itu adalah pertama kali kami datang. Okey, kami jujur lah. Pertama kali kami datang dekat bazar tu, setakat tu alhamdulillah bagi kami kebersihan memang A++. Kami boleh beri kebersihan 5 bintang. And then kami rasa sangat teratur, tersusun, barang makan pun nampak kebersihan. Mesti tidak di bazar-bazar lain yang kami pernah langgar lah. Makanan berdimpak-dimpak, di situ sangat proper. Dan kebersihan yang sangat-sangat dijaga. Dan apa yang paling kami suka sekali, di bazar Ramadan tu yang paling-paling kami suka lah. Kita orang boleh dapat juadah yang lain daripada yang lain. Yang si sama yang ada di Kuching tu. Okey, saranan kepada peniaga. Kebanyakan peniaga orang tempatan dan orang bukan pendapatan. So pengunjung di sini terletak kepada pelajar-pelajar IPT kita dari UiTM, IPG, Unimas. So apa pandangan secara peribadi lah kepada pelajar-pelajar kita yang untuk berjual beli lah. Untuk student-student ataupun mungkin yang maksudnya yang muda-muda tu nak yang datang nak berjual. Sidaknya ada berjual juga kah? Ada. Ada berjual juga. Sebenarnya tu adalah satu usaha yang sangat bagus. Sebab kadang-kadang walaupun kita selaku student, semestinya kita ada peluang untuk berniaga. Dan walaupun kita student, kita boleh mencuba banyak benda. Contohnya kita berniaga kecil-kecilan di bazar tu adalah pengalaman yang dapat dibeli. Itu adalah pengalaman yang sangat mahal. Bolehlah kita orang usaha. Kita student, kita bekerja, kita sempat berjual, boleh. Dan kami ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kita orang tu yang menyediakan tempat tu. Koperasi Inovatif Usahawan Semerahan Sarawak Berhad. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Sebenarnya tu adalah untuk memberikan orang encourage youngsters, orang-orang muda untuk terus menjadi usahawan dan berkarya dengan produk-produk tempatan.